Ini adalah tempat di mana penambangan pasir yang dilakukan oleh 4 perusahaan untuk membuat bandara Changi di Singapura. Jadi pasirnya itu diambil di Tanjung Pinang, di desa ini, kemudian dibuatlah bandara Changi. Jadi banyak kawah-kawah yang ternyata setelah diambil airnya menjadi berkah untuk desa di sini, mengeluarkan air berwarna biru dan digunakan oleh 500 penduduk di sini sebagai air yang digunakan sehari-hari. Jadi banyak telaga-telaga seperti ini. Itu dulu dilalui oleh truk-truk, kemudian menjadi seperti bukit-bukit gitu, jadi indah untuk difoto. Luar biasa berkahnya jika Allah ingin memberikan rahmatnya untuk kita, sangat mudah. Saya Muhammad Firdaus, sampai dijumpa di spot-spot yang lainnya.